Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian spion mobil saat melancarkan aksinya di salah satu rumah makan di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. Pelaku seorang diri datang menggunakan sepeda motor dan mengenakan helm serta jaket. Diduga sebelumnya pelaku telah mengintai lokasi terlebih dahulu dan beraksi saat situasi sepi. Melihat pintu tidak terkunci, pria ini langsung masuk ke dalam rumah makan, kemudian mematahkan spion kiri mobil. Dan hanya dalam hitungan 2 menit, pelaku pun membawa kabur spion itu. Menurut pekerja rumah makan, aksi pencurian di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Selain pencurian spion, sebelumnya di lokasi yang sama juga terjadi aksi jamret dan maling. Awalnya jam 10:30 tuh, yang punya rumah bapak ini kan pulang, saya lagi di belakang. Ini bapak itu pulang, disuruh saya beli indomie. Disuruh beli indomie, lupa saya mengunci pintu. Jadi dia ambil, masuk orang tuh, dia ambil itu kata spionnya. Peristiwa ini tidak dilaporkan ke kantor polisi, namun korban berharap aparat berwajib lebih mengintensifkan patroli, terutama di wilayah rawan terjadi aksi kriminalitas. Selain itu, agar kejadian serupa tidak terulang, warga sekitar yang memiliki kendaraan dihimbau untuk lebih waspada terhadap tindak kejahatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.